So today I woke up in the morning. I see my YouTube channel hanging. Oh, I'm thinking about to make one on the internet, but I realized I'm in Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore bersama saya Lita Haryani dan teman-teman dari Bow Sale. Bow Spirit Sale. Bow Spirit Sale. Bow Spirit Sale. Kita sekarang ada di Valhalla Smoking Hut. Oh, wey. Ini berada di Prawiro Taman. Prawiro Taman. Ini tempatnya asik banget. Ada sih. Di Google Yoda Maps. Itu asik banget. Ada. Langsung search aja langsung ke sana. Apa smoke? Smoking hut. Ini ada apa aja nanti kita bisa. Boleh dong. Nanti aku mau nanti videokan itu ya. Oke, sekarang kita mau ngapain nih? Kayak ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Boleh dong. Dari Kak Lintang dulu. Oke. Okay. Kita Bow Spirit ingin menanyakan beberapa masalah. Ah, masalah. Masalah hidup. Waduh, banyak. Enggak ya. Kak Lintang ini salah satu solois di Jogja. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Beberapa lagu sudah di terupload ya, sudah dirilis, sudah terupload. Cuman beberapa lagu juga belum. Boleh dong cerita sedikit. Jadi 2019 aku tuh bikin unpopular hit ini iseng-iseng kayak cuman ya upload hobi, YouTube aja lah gitu. Ya cuman karena itu keluhan, itu pertama keluhanku sebagai mahasiswa yang gonta-ganti judul. Oke. Okay. Skripsi. Jadi abis itu kayak aduh, ini baru kumpul skripsi terus kayak bingung mau ngapain. Ah bikin lagu ah gitu. Berarti emang dari awal udah ada unpop atau emang udah ada lagu lainnya? Sebenarnya tuh ada tapi yang nggak serius gitu loh, kayak cuman potongan-potongan gitu. Yang aku udah upload tuh sebenarnya simple dulu tahun 2017. Tapi cuman di YouTube doang, kayak cuman ya teman-teman dekat aja yang dengerin. Nyanyi bersama kucing. Betul, suara kucing. Bersama, untuk next project nih ada bocoran nggak? Ada nggak ya? Sebenarnya udah ada satu lagu yang belum dirilis. Kita udah rekaman kan? Ya, okay. Kami ini Bow Spirit adalah band edisional dari kami. Yoi. Terus karena kemajuan zaman, kita membuat band sendiri. Keren. Akhirnya Kak Lintang jadi solois. Karena Mas Arno ini bisa ngerekam. Kalau gak ada Mas Arno ya gak bakal ada. Iya. Sampai okay. Mana tadi? Project baru. Project baru. Ya, mau rilis itu sih yang ada lah. Satu single ketiga. Apa mau buat album? Pengen banget, aku udah memikirkan beberapa konsep, tapi ada beberapa lagu yang belum jelas mau gimana. Oh iya, untuk tunggu video live sessionnya Kak Lintang, bocoran loh ini. Sama Bulls. Mungkin sama Bow Spirit ya. Tergantung Bapak produser Kitan Record. Iya. Kita sebut Kitan Record di sini sebagai penaung kita. Terus setelah dirilis single pertama, animo masyarakat sih, oh, listener. Kayak seneng juga liatnya karena kan selama ini kalau misalnya aku upload yang lihat kan teman-teman dekat dan keluarga aja udah seneng banget, apalagi ini teman-teman yang aku nggak kenal tapi yang di luar sana nggak kenal aku jadi denger juga, jadi kayak wah seneng juga deh gitu. Terus ya selama ini sejauh ini berapa ya listener di Spotify, berapa sih 100 ribu, 150 apa ya terakhir aku lupa. Ya sekitar itu. Luar biasa. Itu belum biasa. Yang simple sih. Aku nggak tahu. Aku udah lama udah nggak ngecek. Untuk Bow Spirit di bawah 100 ya. Gak apa-apa. Itu kan yang penting ya, kalian berkarya keren banget sih. Prototipe lah kita buat pengenalan. Iya. Listener cuma bonus. Kayak unpopular hit. Yeah. Popular is just a bonus. Iya, benar. Yang setuju. Penting kita tuh berkarya. Berkarya, berjuang, berdoa, beribadah. Yo, 2, 3, 4. Up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream sweetheart. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will.
melayu shoo 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 sugar town. Life could be happier if we're living in the sugar town. Yay. Oke. Oke, mungkin sekarang bos split ya kali ya. Ada siapa aja sih sebenarnya bos split ini? Ya ini dua orang. Awalnya aku mau solo sendiri kan. Oh. Tapi karena ya nah, itu maksudnya. Butuh bantuan. Jadi saya langsung menghubungi Arno karena tahun 2018 Mas Arno ini kan punya home recording. Yep. Jadi dia pengen eksperimen ngerekam drum vintage. Vintage. Nah, kebetulan waktu itu kita masih ada project sama siapa itu? Kustik-kustik gitu. Oh iya. Oh. Kanca kustik. Ah, I see. Okay. Right, split itu band instrumen. Yes, sir. Bisa dibilang indo rock juga kalau beberapa ya. Beberapa materi ini. Keren. Nah, sebenarnya nah. Ya sebenarnya tuh Bo Split itu semuanya isinya edisional. Mm-hmm. Jadi Bo Split itu fake. Enggak dong, kalian spesial, mantap. Spesial, ya. Ya inilah. Dari itu coba-coba itu jadi satu lagu benar-benar di tempat ya bikinnya. Iya, kita benar-benar di tempat. Oh iya. Satu lagu, tapi enggak pernah dimainin yang karena kesulitan sendiri malah. Yang pertama apa sih yang dirilis? Babar, kalau rilis Babar Sari. Bar, dari kata barbar. Barbar Sari. Okay. Ya dengan itu adalah cermin apa ya? Bukan cermin sih. Jadi waktu itu ada suatu kejadian kerusuhan di Babar Sari gitu, antara ras. Jadi mengusung ras dan sebagainya. Terus ya hanya kerekam aja itu apa isu itu kemudian nggak tahu kok jadi nada itu. Oh keren. Kalau lagu pertama yang kita bikin spontan uhui, spontan itu malah belum dirilis karena kita denger lagi masih berantakan tuh loh. Apa kalimatnya terus ya konsepnya belum, flow lagunya itu masih apa ya istilahnya kemrungsung kalau orang Jawa bilang. Apa aja udah dirilis? Baru satu tapi rencana insya Allah itu habis Lebaran kita akan merilis lagu Tuki. Kalau teman-teman mau dengerin ada di YouTube. YouTube-nya apa, Pak? Tapi sudah saya take down nih. Oh, sudah di take down. Oke, enggak jadi berarti. Nah, itu si Tuki sih. Tuki. Kita mengangkat isu lingkungan. Lingkungan. Ya, Tuki itu kan anak penyu. Itu gimana? Bagaimana mereka ya sama kayak kita mengawali karir kan dari kecil. Iya, dari kecil di berkarya dulu. Ada ancaman dari sana nih, ancaman menuju tujuan. I won't tell you that I love you. I won't beg you to be mine. As long as I'm happy to be near you. As soon hampir buka ini kayak. Oh iya, sekarang jam berapa sih? Kita buka jam berapa? Bukanya kita nanti bakal makan makanan dari Valhalla. Bener. Bali. Semoga sukses ke depannya guys. Oke, okay, Kak Lintang juga sukses untuk Lintang Aryani. Siap, amin. Semoga semua lancar. Semoga COVID segera selesai. Oh iya, kita di sini sesuai protokol kesehatan. Iya betul. Pokoknya teman-teman di rumah juga selalu jaga kesehatan. Udah lah, pada puasa. Puasa. Sudah gitu aja. Oke, kami pamit undur diri. Undur diri dan sangat berterima kasih. Oh iya, sponsor kita dong. Oh iya, Valhalla. Ada motonya nggak sih? Gak tau, coba tanya Mas Fitras. Oke, nanti aja. Subscribe Lintang Aryani dan Bo Split Sale. Follow IG Lintang Aryani dan Adira. Dana underscore Dira. Jangan lupa support Kitten Record. Yoi, yes. Kitten Record. Eugenius Arno dan @bo Split Sale.
Bullspeed_sales19. Ini Instagram baru jadi kita nggak tahu. Terus Valhalla ada IG-nya? Oh, Valhalla Smoking Hut. Oke, jangan lupa di follow Instagram, subscribe, like, komen. Karena komenan kalian itu sangat berharga bagi share kami. Share juga jangan lupa. Apalagi share profit. Share profit. Tapi ada main sama. Oke udah ya. Okay. Bye guys. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So today I woke up in the morning. I see my YouTube channel hanging. Oh, I'm thinking about to make money on the internet, but I realized I'm an unpopular kid. I see stars who are younger than me. They're all someone laying on my bed. Sit with my ukulele, post it to the Insta story. No one even listen it till the end. Of myself and being a useful person for sure, and proud to be an unpopular kid. Unpopular kid. Thank you. Terima kasih.